Bagi pria, menjaga kesehatan prostat yang baik menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia. Bagi orang yang berusia di atas 30 tahun, penting untuk melakukan tindakan pencegahan dan mengetahui tanda-tanda deteksi dini. Mari kita lihat beberapa tips untuk menjaga kesehatan prostat yang baik. Di nomor 1, perbanyak asupan buah dan sayur. Bertujuan untuk mengonsumsi berbagai buah dan sayuran berwarna, karena kaya akan antioksidan dan nutrisi lain yang dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, seperti buah beri, sayuran hijau, dan kacang-kacangan, dapat membantu mengurangi risiko kanker prostat. Di nomor 2, makan biji-bijian utuh, bukan biji-bijian olahan. Pilih biji-bijian utuh seperti beras merah, quinoa, jelai, dan roti gandum daripada biji-bijian olahan. Biji-bijian utuh kaya akan serat, vitamin dan mineral yang dapat mendukung kesehatan yang langgeng. Di nomor 3, batasi asupan daging merah dan olahan. Asupan daging merah dan olahan yang tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker prostat. Batasi konsumsi daging ini dan pilih sumber protein tanpa lemak, seperti unggas, ikan, kacang-kacangan, dan lentil. Di nomor 4, konsumsi lemak sehat. Pilih lemak sehat yang terdapat dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan dan biji-bijian. Batasi asupan lemak jenuh dan trans, yang dapat menyebabkan peradangan dan kesehatan yang buruk. Di nomor 5, makan makanan yang kaya asam lemak omega-3. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makerel adalah sumber asam lemak omega-3 yang baik, yang dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, termasuk mengurangi peradangan dan kemungkinan risiko kanker yang lebih rendah. Di nomor 6, batasi konsumsi alkohol. Asupan alkohol yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan, jadi penting untuk mengonsumsi alkohol secukupnya. Di nomor 7, tetap terhidrasi. Minum air dalam jumlah yang cukup sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan dan dapat membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Di nomor 8, pertahankan berat badan yang sehat. Obesitas telah dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat. Mengadopsi diet sehat dan melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat membantu menjaga berat badan yang sehat. Terakhir, di nomor 9, lakukan aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik secara teratur dapat memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan kesehatan prostat. Setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit aktivitas intensitas tinggi per minggu, bersama dengan latihan penguatan otot, dapat membantu mempertahankan berat badan yang sehat dan mengurangi risiko kanker prostat. Olahraga juga dapat meningkatkan kesehatan mental, sirkulasi, dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Deteksi dini sangat penting dalam mengatasi potensi masalah kesehatan prostat. Beberapa gejala umum yang harus diperhatikan termasuk: sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Kesulitan memulai atau menghentikan buang air kecil. Aliran urin lemah atau terganggu. Nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Darah dalam urin atau air mani. Nyeri di punggung bagian bawah, pinggul, atau paha. Menjaga kesehatan prostat yang baik penting bagi pria di atas usia 30 tahun. Diet seimbang, olahraga teratur, dan deteksi dini dapat berdampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.